Hai, assalamualaikum semua. So, hari ni kita nak buka satu parcel sebab kita baru dapat dia hari ni. So, kita buka dia hari ni untuk kita tengok apa barang ada kat dalam dia. Apa-apa pun sebelum tu, terima kasih kerana menonton FSJ Friends. Okay, so kata kita nak buka parcel apa yang ada dalam dia untuk kali ni. Okay, so apa ada barang dalam ni? Okay, air filter. Ni pun ada lagi, air filter. Air filter Polini. Okay, dia satu untuk model lain, satu untuk model lain ni. Yang ni untuk LX, Vespa LX 150. Okay, so yang ni pula untuk Vespa LT Primavera Sprint. Pakai yang ni. Okay, so itu dia air filter Polini. Air filter kelajuan lah. Okay, so kita tengok apa lagi. Okay, belting Malosi. Okay, so kalau kita tengok dia dapat number dia ni. Ini untuk 300cc. 300cc eh, belting Malosi untuk skuter 300cc. So untuk Malaysia 300cc ni yang paling common dua lah, Aprilia SR Max 300 dengan Vespa GTS 300. Dua pakai belting yang sama. Dia actually 250 pun pakai yang sama juga. Cuma ada juga kat dalam Malaysia ni GTS 250 masih pakai belting yang sama. Malosi, belting Malosi eh. Okay, lagi ada. Okey, ada dua belting sini. Belting Piaggio eh. Okey. Kita tengok nombor dia. Okey. Yang ni kita tengok yang okey, yang ni dulu kita tengok eh. So yang ni, ini belting Piaggio untuk Vespa GTS 300 juga. Yang tadi ni Malosi. Okey. Yang ni tadi belting Malosi, yang ni belting original Piaggio. Okay, so macam macam tadi 250 pun sama pakai lah. Aprilia SR Max 300 pakai yang sama juga. So ini Piaggio, dan ini Malosi. Okay, dua-dua kita ada. Senang, semua request kan. Kadang-kadang biasanya yang Malosi ni yang dah modified, modified dia akan cari yang Malosi ni belting, yang mana masih kekal standard untuk pakai santai. Biasanya dia akan prefer yang original Piaggio. Okay, so yang satu lagi belting ni tadi, kita check part number. So ini, oh okay, okay, dia belting ni, ini untuk Vespa, sorry, Gilera SP FXR 180 2 stroke. Untuk Gilera 2 stroke ni eh, nampak rupa dia macam belting Vespa. Kita pun kadang-kadang confused ni, sebab dia kalau packaging apa semua memang nampak sama. Okay, packaging semua nampak sama, tapi nak tahu beza dia part number. Kita dah pernah pesan part number tu penting. Okay, so tengok part number sini, ini untuk Gilera 2 stroke. Okay, bukan Vespa punya eh, bukan Vespa 150, tapi ini untuk Gilera 2 stroke. Ini pun jarang-jarang kita nak simpan, tapi kalau ada satu kan simpan juga, tengok je. Okay, so apa lagi? Okay, gasket set. Okay, gasket set apa? Kita check. Oh, ini untuk kit Malosi 75.5 punya gasket set. Ingat tak sebelum ni kita pernah buka satu parcel, dalam dia ada apa tu, silinder set 75.5 218cc untuk Gilera Runner 200 VXR RST ST. So ini dia punya gasket set. Maknanya kalau kita macam nak buat maintenance lah, okay, buat top overhaul ke, so gasket ni diperlukan. 75.5 punya gasket, tukar piston baru ke apa ke, ada masalah apa-apa, nak buka check, nak pasang balik, kita buka gasket ni. Okay. So
Oh, ada satu lagi air filter. Ah, ni air filter Malusi. Yang tadi ada juga. Okey, ni Polini. Biru, merah. Ah, Polini, Malusi. Ah, sama beza color dan of course brand lah. Malusi, Polini. Kalau tanya mana bagus? Dua-dua pun bagus sebenarnya. Sebab dia dua-dua pun 4-5. Dua-dua pun daripada Itali. Tapi kalau kita tengok daripada tepi dia, nampak tak? Polini ni lebih tebal sikit daripada yang Malusi punya. Nampak? Sebab Malusi ni jenis yang satu span. Malusi ni untuk setengah-setengah model, dia ada keluar double span. Yang tu nampak tebal sikit lah. Cuma yang ni untuk normal span lah. So biasa-biasa untuk Vespa LT, Primavera, Sprint, pakai yang sama. LXV tak tukar macam ni, sama juga. Tapi yang mana injection biasanya akan pakai model yang ni lah, 150. Okay, ini yang tadi nampak Polini dengan Malusi. Okay, okay, ada satu lagi barang. Okay, dah tak ada barang eh. So ini dia. Okay, balik sikit, dia nampak lebih clear. Okay, ni apa dia eh? Tengok top driver. Top driver eh, ini nampak daripada tepi. Orang nampak ini yang dekat mangkuk belakang tu. Okay, nampak ada longkang tu untuk kita letak pin. Ada satu pin clutch tu. So masukkan lubang tu. Top driver Malusi. Yang kalau ikut daripada part number dia, ini untuk 300cc lah. Ini untuk 300cc untuk motor macam cakap tadi, Aprilite Summit 300 dengan GTS 300. Sama pakai. So akan dapat sini grease sekali. Okay, dia punya seal, oil seal apa semua lah. So dia top drive. Ada yang kata bila pasang ni top cepat sampai. Nak tahu, kenalah try pakai. Try pakai sendiri rasa. Kadang-kadang setengah barang ni, dengar orang cakap ni bagus ke tak bagus ke, tak boleh 100% sangat nak percaya. Sebab ikut pada motor, ikut pada pemilihan setting, ikut pada berat rider, ikut cara pemanduan rider, jalan yang dia lalu macam mana, itu semua main peranan. So untuk lebih tepat, you try sendiri. Dapatkan, try. Then okay, Malusi top driver. Okay, okay, so kali ni itu je lah nampaknya untuk pasal kita. Ada 3 belting. Okay, takpe, tunjuk ni tadi. Tengok balik. Okay, itu dia 3 belting, 3 air filter, 1 gasket set, 1 lagi top driver. Okay, so okay, so itulah dia untuk kali ni punya pasal. So macam biasa, like kita punya Facebook page FLJ Scooter Part, follow kita punya IG FLJ.scooterpart, dan yang paling penting subscribe kita punya YouTube channel FLJ Friends. Okay, like, comment, share semua video ada dalam tu, kita layan insyaAllah. Okay, kalau ada apa-apa pertanyaan lain ataupun ada nak order barang dengan kita, boleh WhatsApp kita nombor ni. WhatsApp kita, insyaAllah kita akan reply semua mungkin. Okay, so itu sajalah untuk pasal kita hari ni yang kita dah buka. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.